Inilah pesan Nikita Mirzani buat artis yang sepi job pas pandemi. Pandemi COVID-19 membuat sejumlah artis kehilangan pekerjaan. Namun hal itu tidak berlaku bagi artis Nikita Mirzani. Perempuan yang berumur 34 tahun itu mengaku pekerjaannya di dunia hiburan tetap jalan seperti biasa. Demikian pula dengan bisnis yang dijalaninya, tetap menghasilkan keuntungan yang lumayan besar. Dia justru bingung apabila ada artis yang mengaku sepi job gara-gara pandemi. Bagi Nikita, yang seharusnya disalahkan bukan pandeminya. Menurut Nikita, seharusnya artis tersebut bisa diintrospeksi diri. Kalau yang lain yang sepi job jangan salahin pandemi, tanyakan pada diri sendiri. Lu sebenarnya masih bermanfaat enggak untuk orang banyak, kata Niki. Koreksi diri sendiri, buktinya gue kata orang huru-hara gue sering ribut, tapi gue kerjaannya masih ada aja, tuturnya. Dia juga mengatakan masa pandemi seharusnya menjadi kesempatan bagi siapapun untuk menciptakan hal dan ide baru. Sebab secara fisik mereka lebih banyak berada di rumah. Ada banyak waktu untuk berpikir dan menghasilkan hal baru. Nikita pun berharap artis terdampak pandemi bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk menciptakan pekerjaan baru supaya bisa tetap mendapatkan penghasilan. Nikita sangat tidak setuju apabila ada artis yang hanya menunggu diberi pekerjaan.